Festival Kemilau Tapis Lampung tahun 2021 yang digelar oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Provinsi Lampung digelar dan dibuka pada hari Rabu 24 November 2021 di Hotel Seraton Bandar Lampung. Festival Tapis Lampung tahun 2021 yang mengusung tema Spirit of Tapis mengandung arti bahwa melalui kegiatan festival ini, harapannya akan terbangun peluang pasar produk kain tapis dalam bentuk transformasi produk tapis Lampung. Dari produk budaya menjadi produk yang memiliki nilai ekonomi dan diharapkan dapat mendorong semangat kecintaan dan kebanggaan kepada salah satu warisan kearifan lokal masyarakat Lampung. Dalam sambutannya, Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Riana Sari Arinal, menyampaikan, kain tapis merupakan salah satu jenis kerajinan tradisional masyarakat Lampung yang menyelaraskan kehidupan, baik terhadap lingkungannya maupun sang pencipta alam semesta. Kemilau Tapis 2021 menjadi sangat penting bagi Provinsi Lampung sebagai momentum kebangkitan bagi industri kreatif Provinsi Lampung dalam mengangkat budaya unggulan Lampung dengan dukungan masyarakat Lampung dan partisipasi perajin serta mitra. Festival Kemilau Tapis Lampung tahun 2021 menurut Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung Samsurizal selaku Ketua Panitia, tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah untuk memperkuat promosi dan memperluas peluang pasar melalui promosi produk UMKM, khususnya produk tapis dan produk turunannya, sekaligus sebagai sarana peningkatan kreasi dan inovasi serta fasilitasi pemasaran. Selain itu juga mendorong penguatan peran UMKM sebagai salah satu penggerak ekonomi dalam pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Adapun kegiatan Festival Kemilau Tapis Lampung tahun 2021 akan berlangsung selama 3 hari, mulai dari tanggal 24 hingga 26 November 2021 di Hotel Seraton. Diisi dengan berbagai kegiatan, diantaranya pameran yang menampilkan produk unggulan tapis dari 15 kabupaten kota, binaan dari Provinsi Lampung, melalui Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung, dan Dekranasda Kabupaten Kota, serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung. Produk ini kan muara akhirnya adalah pasar, pemasaran. Problem utama UMKM di Lampung, khususnya di Lampung ini kan memang selain di penguatan di sisi produksi, tapi pada hilirisasi, pada aspek pemasaran. Nah, kegiatan ini kan memberikan ruang bagi teman-teman UMKM di seluruh provinsi, khususnya pengrajin tapis, untuk memberikan ruang bagi mereka untuk mempromosikan produk, memberikan ruang untuk pemasaran. Bayangin kita belum pembukaan tuh, tadi malam udah ada transaksi. Dan hari ini mulai ada pencatatan. Teman-teman nanti Bu Santi bisa menjelaskan bagaimana proses pencatatannya, ya. Bagaimana kita mereka sehingga pada akhir kegiatan ini dapat direkap ke depan mereka. Tapi bukan itu sebenarnya tujuannya. Tapi paling utama adalah bagaimana UMKM ini ada ruang untuk bertukar informasi, ada ruang meningkatkan kreasi dan inovasi. Kita mendatangkan tadi beberapa desainer nasional, ya, di Solana ada Nola Marta tadi yang telah mentransformasi produk tapis jadi yang tadinya hanya orientasi pada kain, pada budaya itu menjadi produk yang punya nilai ekonomi. Ada jaket kulit dari tapis, segala macam itu, ya. Packaging lah ya, Pak. Ya, nah mudah-mudahan ini jadi media tukar menukar informasi bagi UMKM yang belum mentransformasi dirinya, ini kan jadi membuka wawasan mereka. Gitu. Dika Mistia, Saburai TV, Lampung.